apa kabar nih, kesibukannya ngapain aja Bu Nessa? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Walaupun suasana seperti ini, masih asik-asik aja. Masih lancar lah, masih ada kesibukan. Okay. Masih persiapkan next single. Oke, okay, nah kalau ngomongin next single itu tentang apa nih Bun? Persiapannya apa aja kalau bahas? Ini musik udah selesai. Paling nambahin lagi, ada feel yang harus dimasukin lagi supaya lebih sempurna lagi. Kemudian saya nanti insya Allah dalam minggu ini saya take vocal. Judulnya apa Bun, dan ceritanya tentang apa? Kayaknya nih kalau yang kemarin itu kan tulang rusuk ya, lagunya sedih-sedih, ini kayaknya lebih ngebeat lagi. Nanti judulnya nanti aja, takutnya nanti berubah. Oke, okay. Bun. Tapi bakal galau lagi gak sih? Karena kan ternyata kan pertama sama lagu galau. Nah, nanti bakal sembuh lagi gak sih? Kayaknya sih nggak galau-galau, emang ya galau banyak juga ya. Tapi yang hit, yang masuk, yang lagu yang muncul banyak juga, kayak Lu Gambut, kayak Cinta Setengah Mati, kayak pasti banyak lagi tuh lagu-lagu saya yang bukan galau juga tuh. Tapi kali ini memang lagi kepengen ngebeat. Kenapa rasanya ngebeat? Karena tulang rusuk udah slow kan. Kemudian oleh-oleh ngebeat ya kan, jadi supaya variatif aja. Okay. Bun, tapi selain alasan itu, apa karena mungkin karena pandemi orang stres nih Bun, pengennya yang fun-fun, yang itu ada tujuan itu nggak sih Bun sebenarnya? Ya tujuannya pasti menghibur pasti ya, tapi kalau untuk lagu itu kan memang rezeki, jadi kebetulan pas banget itu loh. Saya juga kepengen kemarin tuh nyanyi lagu slow, akhirnya kepengen dapet hit, pas banget dapetnya lagu hit. Sudah jatuh dari sananya seperti itu. Sendiri atau nanti akan kolaborasi dengan penyanyi lain Bun atau siapa? Kayaknya sih kalau untuk kolaborasi saya akan dipertemukan anak kecil ya. Rencananya seperti itu, anak kecil yang ngefan banget sama saya itu insya Allah mau dipertemukan, tapi nggak tahu nanti realisasinya seperti apa, saya belum tahu. Tapi untuk saya sendiri, saya solo. Karena kalau Bang Haji kan, kalau saya kan kampus, kalau dulu saya pasangan duet ada Roma Irama dari Tasu Gerto dan Sonia Tagu. Tapi kalau sekarang kan freelance gitu. Kalau sekarang ini saya freelance gitu. Posisinya bukan seperti dulu lagi gitu. Jadi Mas Oma bebas-bebas aja menanya dengan siapa saja atau sebaliknya saya. Tapi ngerasa tergantikan gak sih? Enggak lah, santai aja. Kan posisi saya sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan Sore Tada, Roma Irama ada waktu di panggung, ya harus ada Rita Sugiarto. Kalau sekarang kan sudah ada. Duitnya berapa? Bunda, kalau misalkan karya saya dibawakan, misalnya karya ciptaan Rita Sugiarto dibawakan penyanyi A itu, tapi kalau penyanyi A nya itu bisa membawakan lagunya dengan bagus, karakternya masuk, saya bangga. Tapi kemarin emang sempetnya ada Lesti juga sempat nyanyiin lagu Kepastian Milik Bunda ya, tahu nggak Bun? Kepastian? Untuk di live ya, di salah satu stasiun TV. Lihat nggak Bunda? Apa ada? Enggak lihat sih, tapi pasti biasanya bagus lah. Kan dia vokalnya bagus. Nah, penilaian Bunda terhadap Lesti seperti apa sih? Maksudnya yang Bunda tahu nih, kayak gimana sih orangnya? Mungkin anaknya dari segi seorang penyanyi, dia kan penyanyi juga kan, suaranya yang terus dia juga lagi trending juga nih si Lesti, kayak gimana Bun? Kalau menurut aku dia bagus, dia punya potensi, vokalnya bagus, makanya dia juara ya. Apalagi kalau nyanyi lagu sebenarnya aku lebih suka. Bun, kan Pak Haji kan ngajak duet Jeff Allen. Nah, Bunda kan legend juga nih di dunia dangdut. Kepengen gak sih mungkin ngajak duet
penyanyi dangdut yang baru-baru juga dan lagi tenar-tenarnya seperti Lesti gitu, mungkin duet gitu sama Bunda, pengen gak sih? Sama sayanya? Ada keinginan ke situ gak, Bun? Kalau saya sih membuka hati untuk siapa saja yang memang satu dapat lagu yang bagus, kemudian yang mau duet sama saya juga vokalnya bagus, karakternya masuk di lagu itu, kenapa tidak? Bunda, dukungan Bunda terhadap penyanyi-penyanyi dangdut junior sekarang seperti Lesti kayak gimana sih, Bun? Oh, saya dukung dong. Bukan hanya Lesti, semuanya penyanyi generasi penerus dangdut itu harus kita dukung. Karena mereka lah nanti yang akan bisa berjuang, harus berjuang untuk dangdut. Tapi sempat ketemu nggak sama teman-teman apa penyanyi-penyanyi dangdut junior gitu untuk sekedar sharing-sharing gitu? Kalau sharingnya keseringan ya nggak? Misalnya kita terlibat lama enggak ya, paling kita lagi di panggung gitu. Oh, pada saat lagi ada acara aja ya? Pas lagi ngisi salah satu panggung yang kita ketemu sama mereka. Untuk junior saat ini seperti apa sih, Bun? Artinya untuk junior-junior sekarang seperti apa sih, Bun? Melihatnya sendiri, Bun? Junior sekarang banyak banget ya, penyanyi ini banyak banget. Sangat kompetitif kalau menurut saya ya, jadi kalau mereka memang sudah bakatnya bagus, ya harus berusaha lagi, harus tampil lebih bagus lagi, harus berkarya lagi, gitu. Karena penyanyi luar biasa banyak. Ada tips? Menurut saya, Pak, Indonesia tuh kaya banget dengan penyanyi dangdut sekarang. Ada tips tersendiri nggak sih, Bun? Artinya supaya seperti posisinya seperti Bunda sekarang ini ada? Tipnya apa ya? Ya itu mempertahankan lebih sulit ya dari meraih kalau menurut saya. Jadi ya dia harus banyak belajar, belajar bagaimana untuk mempertahankan karirnya, terutama ya dia harus melahirkan karya-karya yang bagus, menyanyi yang bagus, tampil yang bagus, milih lagu yang bagus, kemudian tampilnya juga harus bagus gitu. Jadi banyak hal ya. Bunda, sejauh apa sih Bunda mungkin mengenal sosok Lesti sendiri yang Bunda tahu ini seperti apa? Aku nggak paham. Saya kenal paling pas kan lagi dijuriin. Kemudian pas kebetulan saya dipasangkan berdua. Pernah Bunda waktu? Pernah, berapa kali? Waktu masih audisi-audisi. Mas audisi-audisi, udah selesai audisi juga pernah disandingkan. Nah, gimana menurut Bunda Lesti mungkin? Tadi kan aku udah ngomong, Lesti bagus, suaranya bagus, ya kan? Apalagi kalau nyanyi lagu berat, bagus. Bun, melihat dunia dangdut sekarang nih kan banyak penyanyi-penyanyi yang kayaknya kasusnya yang lebih terkenal bukan karyanya gitu, mungkin kayak ada pasangan yang baru menikah terus udah galau, ada penyanyi dangdut terus maksudnya abis itu, sensasi iya ya. Sensasi, nah Bunda melihatnya seperti apa sih? Sudahlah, biarin aja haknya mereka kalau menurut saya. Tapi diperlukan nggak sih, Bun, untuk memaintenance karir sendiri dan mempertahankan eksistensi lah. Eksistensi itu, sensasi itu sendiri, Bun? Menurut saya sih kadang-kadang sih kalau saya beda lagi. Kalau saya sih memang kepinginnya sih ya nyanyi yang bagus, dapat lagu bagus, musiknya bagus, sampai bagus gitu. Itu masing-masing orang ya. Biarin aja tuh haknya mereka. Bunda kalau nggak salah dengar nih, nggak tahu saya salah apa enggak, mungkin dikoreksi. Katanya Bunda ada sempat ngomong Lesti itu cocok nanti sebagai ratu dangdut atau apa gitu ya. Pernah ngomong gitu nggak sih, Bun? Apa menurut penilaian Bunda seperti apa? Kalau menurut aku, kalau menurut saya sih banyak ya sekarang penyanyi bagus ya. Selain Lesti juga masih banyak. Jadi kalaupun misalnya ya tiba-tiba nanti jadi ratu ya itu tergantung bagaimana raknya ya. Kalau menurut aku. Tapi kalau yang bagus banyak. Lesti bagus. Kemudian nanti siapa lagi? Frida dari KDI juga bagus. Kemudian banyak banget loh. Banyak. Nanti tergantung raknya yang mana lah. Tapi kalau dia sejauh ini sosok Lesti memenuhi syarat-syaratnya nggak sih? Sejauh Bunda lihat. Untuk jadi apa? Untuk jadi diva dangdut. Kalau diva dangdut itu kan kriterianya banyak. Harus melahirkan karya prestasi yang banyak, ya kan? Satu lagu aja kalau kayaknya maksudnya kita harus ngumpulin lagu-lagu hit yang banyak. Kemudian masyarakat juga ikut andil besar untuk menjadikan dia diva. Artinya suara terbanyak masyarakat itu sendiri yang nantinya akan apa ya? Oh, ini divanya ini, biasanya masyarakat ya. Oke, cukup. Thank you, Bunda. Makasih ya, Bunda ya.